Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, welcome to Back the Channel. Oke guys, kembali lagi bersama saya di channelnya Iqbal Ari65 guys. Oke, jadi di video kali ini aku mau bagi tutorial cara masang relay ya. Cara masang relay untuk tambahan. Ini relay yang mau dipakai untuk tambahan ke klakson. Jadi klakson mau di double, dipakai dua dia klaksonnya. Ini kita pakai klakson yang Denso, punya mobil lah, punya Panja Xenia sama tuh. Oke, jadi di video kali ini aku mau jelaskan jalur-jalur kabel yang harus diperhatikan saat kita memasang klakson ini. Mau dibuat jadi deras suaranya. Jadi yang perlu kita tambah untuk memasang klakson ini, ya kita perlu relay ya. Kita perlu ada relay, ada sedikit tambahan kabel. Jadi untuk jalur-jalur relaynya nih, ini kebetulan udah saya rakit nih, jadi tinggal kita coba jelaskan aja nih ya. Oke guys, jadi di relay ini ada angka itu sebagai kode untuk dia masuk jalurnya ke mana, ke positif aki atau ke massa, ke badan. Jadi di sini ada kodenya. Di setiap relay ada kodenya. Jadi yang masuk ke aki nih, yang masuk ke baterai, di sini lihat yang angka 30. Angka 30 nih masuk ke baterai. Yang jalur dari kabel tombol klakson yang dari atas, yang dari sini, ini kan jalur dari tombol ini nih. Dari tombol ini kabelnya keluar ke sini. Yang kan ada dua kabel ya, ada dua kabel. Jadi masuknya ke angka 86 sama 85 nih. Ini sengaja kita buat kabelnya warna-warni supaya enak melihatnya nih, supaya enak apalah memperhatikannya. Jadi 86 dan 85 itu kita ambil dari nih positif negatifnya kabel dari tombol klakson ya. Untuk kabel jadi ini beca ini mau kita buat untuk apa nih? Untuk apa? Festival. Untuk kontes. Nah, jadi banyak lampu kita pasang.
Oke guys, jadi karena ini udah mau mendekatin waktunya sholat maghrib, kita break dulu, kita enceng dulu videonya nih. Kita akhiri videonya. Semoga bermanfaat. Jadi masang jalur delay untuk tambahan ke klaksonnya biar lebih deras ya. Oke, sampai jumpa di video selanjutnya. Sebelumnya jangan lupa di subscribe, like, komen, dibagikan sebanyak-banyaknya. Nyalakan notifikasi loncengnya ya, biar gak ketinggalan video terbaru dari saya. Oke, see you the next video. Bye. Oke, kedip-kedip.